Selamat pagi sobat kicau mania dimanapun kalian berada Nah kembali di video ini kami akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan Terkhusus buat teman-teman yang baru saja panen trotolan Nah di sini kita akan tampilkan kita panen trotolan juga ada di peternakan kita Ada juga yang kita panen cindilan Nah panen trotolan panen lolo indo ada juga panen cindilan yaitu lolo tangan Nah lolo tangan juga kita bisa panen dari usia seperti ini Usia 0 sampai 1 hari Apabila kalian melihat Anakan murai batu kalian sering dibantai atau dibuang indukan. Maka inilah solusi utamanya kita harus memanennya di usia 0 atau sampai satu hari. Dan pola makannya biasa saja, sobat kicamannya. Kita pakai hanya kroto dan jangkrik kecil. Nah selengkapnya di video ini akan kita tampilkan sobat kicamania panen dari usia 0 hari. Sampai perkembangannya ketika dia besar di usia 25 atau 30 hari, sobat kicamania. Artinya sudah mandiri, semuanya akan kita tampilkan di dalam video ini. Nah namun, sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah ini kita langsung saja masuk ke dalam inti video Sobat Kicau Mania Ini usia 0 hari sampai 1 hari Sudah kita panen kalian bisa cek di video yang kemarin Sudah kita upload cara panennya di dalam glodo Nah selanjutnya untuk pola makan seperti ini Kita siapkan itu kroto Kroto segar, kroto halus dan juga kroto yang besar itu boleh Yang bulat-bulat itu Dan kita pakai jangkrik halus bukan jangkrik yang besar Nah pada usia 0 sampai 1 hari ini kita pakai lampu itu 5 watt atau 10 watt ya dan itu wajib sobat kicau mania pada usia seperti ini harus pakai lampu lampu kuning itu ya kalau nggak 5 watt 10 watt dan itu harus sering dihidupkan di dalam ruangan jadi kalau kita ini ingin panen anakan murai batu atau cindilan yang baru saja netas di usia 0 sampai 1 hari memang harus berhati-hati karena sangat sensitif nah di sini juga kita bisa pakai untuk daun cemaranya itu daun cemara yang benar-benar bersih jangan ada kotor untuk waktu lolo atau waktu jedanya itu ya sobat kicau nggak nyampe satu jam jadi apabila ada konten lain di channel lain membuat satu jam itu salah jaraknya harus satu jam ditunggu itu nggak benar sobat kicau kenyataannya ini kami melolonya itu jarak sekitar 5 menit 8 menit 10 menit ada juga yang 15 menit sampai 20 menit nah itu selalu kita cek ya sobat kicau apabila lampunya panas kita cabut kita matikan artinya benar-benar kita ini longgar waktu kita ini benar-benar tidak sibuk. Memang benar-benar kita standby di rumah merawatnya. Ya, dan ini sampai di malam hari, sampai jam 22.00 artinya jam 10 malam. Makanya kalau ada di konten lain dibahas ini kita bisa lolos sampai batas jam 8 atau jam 9. Nah, itu menurut kami juga salah. Karena kenyataannya usia seperti ini ya, biar dia ini fisiknya kuat harus banyak makan sobat kicau mania. Nah, oke lanjut ini di usia 3 sampai 4 hari perkembangannya ya kulitnya menghitam sobat kicau mania dan sudah muncul bintik-bintik mau tumbuh bulu itu sobat kicau mania sudah muncul itu sobat kicau mania di usia 3, 4 dan 5 hari. Nah, sudah kehitaman. Nah, jadi kalian harus tahu ya kalau untuk usia seperti ini, ini usia 3, 4 dan 5 hari, ya, warnanya sudah seperti ini, kulitnya seperti ini, penampakannya juga sudah seperti ini. Kelihatan bulu jarum sayapnya dan di sekitar punggungnya bintik-bintik ya bintik-bintik itu mau tumbuh bulu itu nah ini pola makannya bisa kita pakai jangkrik agak banyak sobat kicau mania kerotonya tetap kita pakai juga ya tetap kita loloh nah usia seperti ini memang juga harus dijaga pakai lampu yang kuning tadi tetap kita pakai lampu 5 watt atau 10 watt Nah kalau di tempat kalian cukup panas ya 5 watt saja kalau di tempat kami dingin daerah di sini perbukitan pergunungan di tempat kami kita pakai 10 watt Nah ini bisa dikerodong, pull atau kita buka sedikit kerodongnya ya Agar sirkulasi udaranya masuk lancar Nah lanjut di usia seperti ini perkembangannya Sobat Kicau Mania Usia 9-10 hari Nah ini sudah besar, matanya sudah kebuka Dan pola makannya juga kita pakai jangkrik dan keroto lampu Tetap kita hidupkan Sobat Kicau Mania Tapi tidak terlalu sering Kalau siang hari kita tutup saja ya Usia seperti ini pakai kerodong, nggak pakai lampu lagi Nah usia seperti ini fokus di pertumbuhan bulu dan kesuburan Jadi pola makannya ini imbang antara jangkrik dan keroto itu harus diimbangi Juga pencahayaan lampu ya agar mereka tetap hangat Dan siang hari kita bisa pakai kerodong saja kerodong tebal Nah ini jarak lampunya kalian bisa lihat sendiri sobat kicau mania Dari usia 0 sampai usia seperti ini jarak lampunya itu sekitar 35 cm atau 40 atau 45 cm Kita pakai lampu 10 watt dikarenakan cuaca jadi tempat kami mungkin berbeda dengan tempat kalian. Siang hari di sini panas, panas sekali. Nah, malam hari sangat dingin sekali. Nah, kalau suhu di ruangan kalian stabil, cuaca di tempat kalian stabil, kalian bisa pakai lampu 5 watt dengan jarak 30 cm juga sudah cukup untuk usia 0 hari sampai usia 7 hari. Nah, usia 7 hari sampai usia dia 10 hari atau sebelum nangkring itu bisa kalian pakai jarak lampunya sedikit dijauhkan, ya, bisa 40 sampai 45 cm itu jaraknya dan jarang-jarang dihidupkan. nggak usah kita hidupkan terus-menerus kalau mereka sudah tumbuh bulu jarum. sebagai catatan kalian sobat kicau di usia 7 hari 8 hari 9 10 hari sampai dia nangkring itu kroto kalau di tempat kami wajib punya sobat kicau yang nggak perlu kita pakai jangkrik terlalu banyak ya kerotonya harus lebih dibanyakin kenapa karena keroto itu kandungannya bagus kandungan airnya ada dan di usia seperti itu nah kalian bisa lihat sendiri pertumbuhan bulunya subur oleh karena itu jangan sampai mereka ini kehausan dehidrasi kekurangan cairan usia seperti ini rentan sekali sakit bahkan mati sering sekali kejadian dibuang induk juga sering usia seperti ini karena kenapa mereka kekurangan cairan pola makannya ini Butuh asupan kandungan air Nah itu usia seperti ini Butuh minum Nah tetapi minumnya jangan terlalu kebanyakan Bisa kita pakai pita cik saja Sebagai bahan tempat cocolan Ya baik keroto yang bulat Yang besar ya keroto yang halus itu Boleh juga dan juga jangkrik Bisa kita cocokkan ke air larutan Pita cik air matang Ya Kemudian lanjut sobat kicomanya ini di usia dia nangkring 11 hari 12 hari perkembangannya sehat Nah kalau kalian ingin sehat di usia seperti ini pola makan tetap kalian imbangi kroton dan jangkrik dan juga minumannya pakai air pita cik ya. Nah untuk usia seperti ini suka-suka kita melolohnya karena usia seperti ini mereka sibuk untuk merapikan bulu, kemudian loncat sana, loncat sini, kemudian terbang sana, terbang sini, tidak terlalu fokus untuk makan. Jadi, kita bisa lihat perkembangannya di usia seperti ini. Kalau kalian merasa ragu, ya, kenapa burung kalian itu suka diam atau burung kalian itu aktif dan lincah? Usia seperti inilah penentunya kalian bisa melihat. Kalau dia lincah, dia sehat. Kalau dia lebih banyak diam, berarti ada yang sakit, ada yang kurang pada dirinya. Dia merasa, entah itu kakinya patah, entah itu. Kakinya sedikit tidak bisa digerakkan, atau usia seperti ini ada juga yang lumpuh. Sobat, kicauannya dikarenakan pola makan kita salah dan tidak berimbang. Nah pada usia seperti ini banyak dipertanyakan sobat kicau kenapa susah makan om kenapa susah sekali untuk disuap apakah harus kita paksa makan yaitu suka-suka kalian boleh juga kadang-kadang kami juga memaksa mereka buka mulut kita ambil kita tangan kita kita buka mulut dia kita suap secara paksa itu ada juga kami lakukan dikarenakan mereka ini fokus untuk nangkring ya jadi di pikiran mereka, itu mungkin harus bisa nangkring dengan sempurna, kemudian bisa loncat sana, loncat sini, terbang sana, terbang sini, sampai mereka merasa capek. Baru mereka ini minta makan, minta minum. Dan kemarin ada juga yang bertanya usia seperti ini Om pakai apa vitaminnya Jadi kita pakai hanya pita cik saja ya Sobat kicamannya. Seperti biasa ya Jadi kita pola makan dan juga minuman itu sederhana ya Tidak ada yang mewah-mewah Mulai dari keroto jangkri Kemudian juga air itu kita pakai pita cik dan ini satu trik dari kita ilmu buat kalian apabila mereka susah makan kalian harus mainkan ya sumpit seperti ini dan kalian harus sedikit ya gerakan sumpit itu kalian bisa pukul sedikit kepalanya atau punggungnya agar dia menelan jangkrik itu karena usia seperti ini lebih banyak melamun dan mereka capek habis nangkring habis terbang sana terbang sini loncat sana loncat sini mereka merasa capek jadi harus kita pukul sedikit-sedikit saja kepalanya atau lehernya atau punggungnya agar mereka mau buka mulut langsung kita tusuk makanan ke mulutnya. Kemudian agar mereka cepat menelan, kita sedikit pukul pundaknya ya, sedikit saja agar mereka ini fokus makan. Nah, kemudian untuk minumannya seperti ini, kita pakai pita cik. Nah, pada air pita cik ini kita pakai air masak, air matang, air aqua boleh. Yang penting airnya air matang ya, agar steril dan tidak ada kuman bakteri. Kemudian untuk pita cik ini bisa kita pakai satu hari satu kali saja sobat kicau ya. Setiap hari boleh, hanya bahan tempat cocolan seperti ini ya agar mereka ini merasa bisa menelannya dengan baik usia seperti ini susah untuk dilolo kalau jangkrik kalian itu kebesaran apalagi kroto kalian juga telur yang besar itu ya kan susah kalau tidak dibasahi dengan air pita cik ini mereka susah menelannya ya itu salah satu trik salah satu cara kemudian di sana juga kita memakai air pita cik karena memang bervitamin ya, multi vitaminnya bagus. Kalian bisa baca saja di balik kemasan pita cik itu. Nah, untuk minumannya seperti ini boleh pakai sumpit, sobat kicau mania. Kita letakkan di ujung parunya agar mereka bisa minum cukup 2 tetes atau 3 tetes setelah makan. Dan ini mereka kita berikan jeda sekitar 10-15 menit ya untuk waktu kita suap lagi. Nah selanjutnya usia 20 hari ke atas usia 25 sampai 28 hari 30 hari di sinilah penentunya sobat kicamannya kita bisa melihat trotol kita itu mandiri ya sudah mulai kita pakai kroto dan adukan pur leopat halus leopat hijau dan mereka sudah mandiri tentu saja bisa ngambil makanan sendiri tapi bukan ngambil pur ngambil ekstra puding seperti jangkrik dan kroto nah kita harus pakai kroto diaduk dengan leopat agar mereka belajar makan pur Nah jadi untuk pengenalan belajar makan pur dimulai ketika kita melihat mereka ini sudah bisa ngambil keroto Sudah bisa ngambil jangkrik baik itu di usia 20, 22, 25 Dan ini harus diperhatikan terus sobat kicau kita nggak bisa kemana-mana ya Minimal setengah hari kita perhatikan habis atau enggak ya itu Nah rata-rata cepat habis kalau untuk keroto jadi dipersiapkan itu satu hari satu on ya terus kita aduk kalau habis aduk lagi terus menerus ya bisa satu sampai tiga hari atau bisa sampai satu minggu nah karena proses belajar makan pur ada yang cepat belajar makan pur ada juga yang sedikit lambat tergantung kesehatan murai batu kalian Protolan, kalau dia sehat tentu dia lahap makan dan cepat ngepur kadang-kadang nyilet malas makan hanya makan kroto itu pun lambat bagaimana mereka mau cepat makan pur kalau mereka sakit tidak ada nafsu untuk makan pur sedangkan trotol yang sehat ketika kroto itu habis tentu dia akan mencicipi pur itu karena dia sehat merasa sehat merasa terus lapar dan akhirnya bisa cepat ngepur nah itulah kesimpulan untuk trotol yang cepat ngepur itu dikarenakan dia sehat doyan makan ya ketika kroto habis dia langsung menyantap ya pur leopard yang halus itu Kemudian kita bisa berikan adukan pur kasar, gold coin kasar. Semuanya bisa kita lakukan sejak usia 20 hari ke atas. Usia 22, 25, 28 sampai 30 hari ke atas. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.